Kami dari panitia menyediakan hand sanitizer. Silakan dipakai Bapak Ibu. Panjang umur pokoknya ya. Bapak Ibu. Untung wis nang area ngene. Oh iya iya. Hari ini seperti apa? Kegiatan hari ini vaksin kita ngikuti arus masyarakat aja. Jadi seberapa banyak masyarakat ya silakan, walaupun awalnya sudah kita batasi 500 kan. Tapi ternyata kalau antusiasme masyarakat itu besar, ya sudah kita terima aja. Kita selesaikan hari ini. Berapa banyak sih sebetulnya kapasitasnya, Pak? Jatah kita kuota harusnya 500. Per tetapi hari. Ya per hari, tetapi karena antusiasme ya enggak apa-apa. Nanti kita akan berusaha mencari tambahan lain. Secara total berapa itu, Pak? Secara total kalau 1 bulan 30 berarti 60.000 seharusnya. Harusnya 60.000. Tapi yang ini kan jadi 500 ya per hari. Ya itu, karena Pak. ada suplai vaksin dari negara asal itu dari India yang pabriknya itu ya. Kan ada Artinya kan kalau dalam satu bulan kemarin 60.000 gitu. Ini sekarang 60.000 atau berarti hanya 15.000 itu? Nah, saya tidak bisa jawab. Ya. Ya. Jawab karena itu dari pusat. Itu sudah lansia, Pak, atau gimana, Pak? Lansia, anunya, lansia sama guru saya bisa. Oh, guru masuk ke sini juga? Ya, karena untuk persiapan tatap muka. Rencana kapan, Pak? Tatap muka, Pak? Bagaimana? Uji coba. Uji coba. Sudah sini ya, udah ada yang mulai nih, nanti mau saya lihat dulu. Ada enam. 3 SD, 3 SMP. Mulainya kapan nih, Pak? Hari ini atau kapan? Baru harusnya sih, harusnya di nanti saya cek dulu. Iya, Pak. Gimana om rasanya, om? Iya, biasa. Biasa ya, om ya. Selama ini sehat ya, om ya, ada keluar ya, om. Gimana setelah vaksin harapannya, Pak Om? Sehat selalu lah. Sehat selalu ya. Ada persiapan khusus nggak sebelum ikut vaksin? Nggak ya. Istirahat cukup itu paling Om ya. Iya. Sehat, Pak. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.